indikator sumber 1. Untuk sumber 1 biasanya dari PLN. Kemudian untuk sumber 2 biasanya dari genset atau inverter 220 volt. Kita langsung coba aja. Kita pasangkan lampu pilot untuk indikator sumber 1. Ini untuk indikator sumber 2. Lampu hijau untuk indikator output. Kita pasang kabel input sumber 1. Sumber 2.